tahap preinteraksi. Perawat memverifikasi order tindakan, perawat menyiapkan alat, tahap orientasi, perawat memberikan salam dengan menyebut nama pasien, kemudian menjelaskan tindakan atau kontrak yang akan dilakukan, menjaga privasi. Perawat mencuci tangan. Tahap kerja. Perawat menurunkan air raksa termometer di bawah 35 derajat Celcius. Perawat menempatkan ujung termometer di pusat aksila. Tangan klien dilipat di atas dada. Tunggu sekitar 5 sampai 9 menit. Sambil menunggu hasil pengukuran suhu, palpasi nadi arteri radialis atau brachialis, hitung selama 1 menit. Lanjutkan dengan menghitung pernafasan dengan cara jari kita tetap pada pergelangan tangan pasien sambil menghitung turunnya dada pasien. Hitung selama 1 menit. Ambil termometer dan baca hasil-hasil pengukuran. Kemudian, perawat mengembalikan posisi klien senyaman mungkin. Tahap terminasi, perawat melakukan evaluasi perasaan, menyimpulkan kegiatan, melakukan kontrak yang akan datang, dan perawat membereskan alat dan cuci tangan. Dokumentasi, perawat mencatat tindakan yang telah dilakukan beserta respon pasien. Tahap preinteraksi. Perawat memverifikasi order tindakan, perawat menyiapkan alat, tahap orientasi, perawat memberikan salam dengan menyebut nama pasien, kemudian menjelaskan tindakan atau kontrak yang akan dilakukan, menjaga privasi. Perawat mencuci tangan. Tahap kerja. Perawat menyingsingkan lengan baju klien ke atas, palpasi denyut nadi radialis dan brachialis, pasang stetoskop di telinga. Perawat memasang manset di atas siku 1 inci di atas fossa jugiti. Pastikan arteri brachialis ada di antara karet manset. Perawat mempalpasi arteri brachialis atau radialis, pompa sampai denyut nadi arteri brachialis atau radialis tidak teraba, naikkan 30 mm Hg. Letakkan bel stetoskop di atas nadi arteri brachialis, lalu turunkan pelan-pelan 2-3 mm Hg per denyut. Dengarkan suara Korotkov 1, yaitu suara pertama yang terdengar jelas. Lanjutkan mendengar sampai terdengar suara Korotkov 5, yaitu bunyi terakhir yang terdengar. Perawat melonggarkan pompa sesegera sesudah bunyi terakhir hilang dan melepaskan manset dan stetoskop. Perawat mengembalikan posisi klien senyaman mungkin. Tahap terminasi. Perawat melakukan evaluasi perasaan kepada pasien,
Perawat menyimpulkan kegiatan. Perawat melakukan kontrak yang akan datang dan membereskan alat dan cuci tangan. Dokumentasi, perawat mencatat tindakan yang telah dilakukan dan respon dari pasien.